Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di Jumat yang mulia ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, maka wajib kiranya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia pula, itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Beliau adalah seorang nabi di akhir zaman, nabi yang terakhir yang menjadi penerang dari kegelapan menuju cahaya Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mimbar yang mulia pula, khatib menyerukan kepada para hadirin yang hadir pada kesempatan ini untuk mari senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bekal kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dimanapun kita berada dan dalam kondisi seperti apa saja, maka kita bertakwa kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwasanya umat Islam pernah memiliki sebuah peradaban yang luhur, peradaban yang tinggi dan memimpin dunia. Tidak ada satupun negeri yang penduduknya menerima dakwah Islam kecuali masyarakatnya pun berbondong-bondong memeluk Islam. Baik itu di negeri-negeri Arab sendiri maupun di negeri-negeri Afrika atau di negeri Eropa, di belahan dunia yang lain, ketika mereka ditaklukkan, maka masyarakatnya pun berbondong-bondong memeluk Islam. Sepanjang sejarah kekhilafahan Islam, kaum muslimin pernah memimpin 2/3 dunia. Dan itu terjadi pada masa kekhilafahan Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Kaum muslimin mampu mencapai puncak peradaban, atau yang para ahli sejarah menyatakan itu adalah era keemasan, the golden age, di mana Eropa pada masa itu berada pada masa dark age, yaitu masa kegelapan. Kaum muslimin sudah mencapai the golden age, masa keemasan, memimpin 2/3 dunia dari Afrika hingga sebagian Eropa. Kaum muslim dengan kekhilafahannya pernah menciptakan keadilan dan kemakmuran, yang dengan keadilan inilah yang kemudian mampu menarik simpati orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam agama ini. Khilafah kemudian melebur umat manusia tanpa perbedaan suku bangsa, tanpa perbedaan jenis kelamin, perbedaan ras dan bahasa. Umat non-Islam pun mendapatkan keadilan dan perlindungan. Kita bisa melihat ini, membaca dalam sejarah-sejarah para khalifah, misalnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan di masa-masa yang lain. Gambaran sejarah tersebut sangat bertolak belakang dengan keadaan umat Islam pada hari ini, di mana pada saat ini kaum muslimin terpuruk, tidak mandiri dan didikte oleh bangsa yang lain. Meskipun mereka mengklaim diri mereka merdeka,
tapi realitasnya mereka tidak bisa menjalankan syariatnya sendiri secara kafah karena di bawah kendali asing. Ini yang terjadi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dulu sebelum Islam datang, maka umat manusia berada dalam kegelapan. Kita bisa baca dalam sirah Rasulullah SAW. Di masa pra-Islam, di masa jahiliyah, ada yang menyembah berhala, praktek ekonomi ribawi dan curang dalam perdagangan. Ada tradisi di mana anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup oleh ayah mereka karena mereka malu punya anak perempuan. Kaum perempuan dihinakan. Pada saat yang bersamaan, kerajaan Romawi dan Persia berkuasa dan menindas negeri-negeri yang mereka jajah. Jadi dua kekuatan besar atau dua imperium besar ketika itu adalah Romawi dan Persia. Kedatangan Islam lalu kemudian membawa perubahan besar khusus di dunia ini. Islam memuliakan manusia dan mengeluarkan mereka dari era jahiliyah menuju peradaban mulia yang gemilang. Jadi praktik-praktik yang sebelumnya saya sebutkan tadi, pembunuhan anak-anak wanita itu dihilangkan, praktik-praktik riba dihilangkan, ya, kriminalitas, korupsi dan sebagainya dihilangkan. Itu ketika Islam datang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Bahwa Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, di mana Dia, Allah, mengeluarkan mereka dari kegelapan, itu kezaliman, dari kegelapan menuju cahaya Islam. Sebaliknya orang-orang kafir itu mengeluarkan mereka dari iman menuju kegelapan. Jadi para pelindung mereka, orang-orang kafir itu, adalah para tagut yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan, dan mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 257. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang biasa kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir, beliau menguraikan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dialah yang menunjukkan kepada siapa saja yang mengikuti keridhaannya, yaitu jalan-jalan keselamatan. Ia mengeluarkan hamba-hambanya yang beriman dari kegelapan kekafiran, keraguan dan kebimbangan menuju cahaya kebenaran yang terang, gamblang, mudah dan bercahaya. Cahaya Islam telah menghapus budaya penyembahan manusia kepada makhluk, ya, baik berupa berhala maupun sesama manusia seperti kepada para raja. Islam menghapus kekuasaan yang zalim lalu menggantikannya dengan keadilan yang menciptakan rasa aman, menghukum para pelaku kejahatan dengan seadil-adilnya tanpa mengenal statusnya, apakah dia sebagai seorang rakyat biasa atau sebagai seorang pejabat tinggi. Semua dalam pandangan Islam mereka sama kedudukannya, ya. Tidak kadang-kadang kita lihat sekarang, ya, mengatakan bahwa kita sama di hadapan hukum, akan tetapi justru pada faktanya itu berbeda. Islam telah memberikan keadilan yang betul-betul adil, sehingga tidak heran banyak orang kemudian masuk ke dalam agama Islam karena keadilan Islam. Memberikan perlindungan dan kedudukan terhormat untuk kaum perempuan. Islam bahkan menyuruh anak lelaki untuk memuliakan ibu kandungnya, di mana pada peradaban-peradaban sebelum Islam bahkan ada orang-orang yang mereka menikahi ibu kandungnya sendiri. Islam datang
untuk memuliakan ibu, bahkan dianggap hina kehidupannya ketika mereka durhaka kepada ibu mereka. Ini luar biasa. Jadi mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Islam berhasil mengubah bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lainnya yang memeluk Islam menjadi umat manusia yang unggul dengan melaksanakan syariat Islam di bawah naungan kekhilafahan pada masa itu. Umat Islam menebarkan rahmat dan memberikan banyak sumbangan untuk peradaban dunia. Mari kita lihat beberapa sumbangan-sumbangan Islam, dan itu kalau bisa kita bisa buka dalam banyak buku-buku para ahli-ahli sejarah kita. Misalnya saya sebutkan salah satunya, misalnya karangan Profesor Dr. Raghib As-Srijani yang berjudul Sumbangan Islam terhadap Peradaban Dunia. Itu bisa kita lihat buku ya, dalam buku itu bagaimana peran kaum muslimin dalam peradaban dunia. Banyak karya ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu farmasi, ilmu teknik menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Kekhilafahan juga berkontribusi bagi kemanusiaan. Misalnya khilafah pernah membantu 3 kapal berisi makanan dan obat-obatan bagi rakyat Irlandia yang dilanda kelaparan. Ya. Makanya ya kalau kita lihat salah satu simbol ya dari klub sepak bola di Irlandia itu, kalau tidak salah dia menggunakan simbol Islam sebagai bentuk terima kasih kepada kaum muslimin karena telah membantu, pernah membantu ya masyarakat Irlandia pada masa itu. Ya. Rakyat Amerika Serikat pada tahun 1889 juga pernah mendapatkan 1000 US dollar sebagai bantuan dari khilafah dan umat muslim untuk korban banjir di Pennsylvania Barat Daya pada masa itu. Di Nusantara misalnya, saat Perang Aceh, Khilafah Utsmaniyah mengirimkan 17 kapal perang beserta prajurit dan persenjataan untuk membantu pejuang Aceh melawan kolonial Belanda. Khilafah juga mengirimkan bantuan untuk Batavia atau Jakarta sekarang saat dihantam banjir di tahun 1916 sebesar 25.000 kurus atau koin emas. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya, apa kunci kebangkitan hingga bisa seperti itu? Tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan generasi awal kaum muslimin, bukan dengan mengikuti aturan yang disodorkan oleh pihak asing, tapi aturan Islam itu sendiri. Inilah kunci keberhasilan, kunci kejayaan yang dimiliki oleh kaum muslimin di masa yang lalu. Salah satu ulama besar, salah satu imam mazhab, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah, pernah menyatakan, lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi generasi akhir umat ini kecuali apa yang telah mampu memperbaiki kondisi generasi awal umat ini. Maknanya adalah bahwa umat muslim dulu bisa menjadi baik dan bangkit dengan Islam. Karena itu sekarang pun mereka hanya bisa baik dan bangkit hanya dengan Islam pula. Kunci kebangkitan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umat manusia adalah membebaskan mereka dari penghambaan sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat yang ditujukan pada kaum Nasrani Najran ketika itu. Apa isi suratnya? Nabi menyatakan, fa inni ad'ukum ila ibadatillahi min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad. Sungguh aku menyeru kalian agar menghambakan diri hanya kepada Allah dengan meninggalkan penghambaan kepada sesama manusia. Aku pun menyeru kalian untuk berada dalam ketunduk kekuasaan Allah dan tidak berada dalam kekuasaan sesama hamba atau manusia. Kita bisa lihat dalam kitab Al-Bidayah
Wan Nihayah karangan Ibnu Katsir juz 5 halaman 553. Islam berhasil menciptakan manusia merdeka dan bangkit, yakni mereka yang tunduk dan menghambakan diri hanya pada Allah Subhanahu wa taala, pencipta segenap makhluk dan alam semesta, Tuhan yang layak disembah. Ingatlah, kebangkitan bukanlah berlimpah materi dan membangun gedung-gedung yang tinggi. Sebagaimana sebagian menyatakan bahwa ya, kadang-kadang kita ini berlomba untuk membangun masjid yang mewah, akan tapi kemudian jamaahnya tidak ada. Tapi bukanlah itu semua, bukanlah kemewahan standar kebangkitan itu. Tetapi bagaimana kita bisa meramaikan masjid itu yang penting. Sama juga dengan kebangkitan kaum muslimin. Bukan berlimpahnya materi kita, bukan banyaknya gedung-gedung yang tinggi yang kita miliki, tapi kebangkitan yang benar bagi umat ini adalah kemerdekaan untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, yaitu langkah-langkah yang bisa menjauhkan kalian dari Allah. Dan kenapa? Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hanya dengan cara inilah maka umat Islam akan mendapatkan kemajuan di dalam segala bidang kehidupan sebagaimana yang diraih pada masa-masa yang lampau. Inilah jalan Islam, jalan kebangkitan Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali kepada jalan itu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim.